Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys di channel kesayangan kita, tentunya di channel Kandang Entok. Edisi kali ini Kandang Entok mengucapkan untuk bangsaku, negeriku, Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Semoga tetap jaya, tetap aman, dan rakyatnya semakin makmur dan pejabatnya semakin memperdulikan rakyatnya. Jadi untuk Indonesia, semoga menjadi negara yang tangguh, swasembada pangan, dan yang jelas rakyatnya itu makmur-makmur. Ya, pada kesempatan kali ini tentunya di edisi HUT RI yang ke-75, tentunya yang sedang ramai di seluruh rakyat Indonesia yaitu merayakan HUT RI yang ke-75 dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya kemarin pas dari 17 itu upacara bendera, tapi karena pandemi COVID-19 upacaranya diadakan sesimpel mungkin. Yang penting sang saka merah putih tetap berkibar di angkasa dan selalu berjaya. Ya, untuk teman masyarakat-masyarakat yang lain, khususnya di pedesaan-pedesaan, banyak menyelenggarakan lomba-lomba. Ya, itu banyak, diantaranya lomba lari, lomba balap karung, dan yang fenomenal dan sangat dilakukan di masyarakat-masyarakat yaitu lomba makan kerupuk. Dan edisi kali ini di Kandang Entok tentunya pasti akan menyelenggarakan lomba yang cukup menarik untuk dunia peternakan entok, khususnya yaitu lomba makan kangkung di kandang Ino Jaya Farm. Seperti apa lombanya, saksikan terus, jangan sampai skip, karena ini adalah pertama kalinya peternak melakukan perlombaan untuk ternaknya. Ya, ini di sini ada panitianya sudah datang, yaitu Mas Taswadi selaku panitia penyelenggara lomba makan kangkung di kandang Ino Jaya Farm. Seperti apa, langsung saja check it out. Ini persiapan untuk melakukan perlombaan entok. Ini baru pertama kali di Indonesia guys, bahkan di dunia, penyelenggaraan HUT RI yang ke-75 dengan melakukan perayaan entok, lomba entok. Ini lomba entok ya. Ini kebetulan panitianya sudah datang, Mas Taswadi, pakai bahasa Jepang mas, mengucapkan selamat sore untuk warga Indonesia yang sedang merayakan HUT RI ke-75. Pakai bahasa Jepang. Ayo mas, selamat menyaksikan. Nah, ini adalah para peserta di kandang Ino Jaya Farm. Ini sudah kumpul semua. Ayo, ya, ini pesertanya sudah berkumpul di tempat perlombaan tentunya. Ya, ini teman-teman bisa melihatkan, ini sudah ramai berkumpul dari berbagai penonton dan peserta. Ya, langsung saja kita melaksanakan. Yang pertama, kita akan melakukan perlombaan balap lari entok yang baru pertama kali dilakukan di seluruh negara. Ya, ini mungkin perlombaan yang pertama kali guys di HUT RI ke-75 di kandang Ino Jaya Farm. Yang juara nanti dapat uang makan ya untuk pembelian bekatul 1 bulan. Ya, ini perlombaan balap lari akan segera kita mulai. Pesertanya sudah mulai berkumpul. Ya, ini baru pertama kali diadakan lomba lari entok di kandang Ino Jaya Farm. Ya, start saja langsung. Kita mulai lombanya. Iya, ayo. Langsung saja lomba lari. Ser. Oi. Ayo. Oi. Hari lomba lari. Ya. Hari maraton. Ya,
selanjutnya ini lomba yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu lomba makan kangkung. Kang, lomba makan kangkung. Ayo. 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 Ini adalah lomba makan kangkung di kandang Indonesia Farm. Hadiahnya cukup banyak ya, pemenangannya kita tunggu guys. Ayo klawu hajar ya, masih kapur yang putih, sebelah putih, terus 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 hajar. Ayo lomba makan kangkung 17 Dirgahayu Indonesia ke-75 memeriahkan HUT RI yang ke-75 di kandang Indojaya Farm. Masih merdeka, sekali merdeka.